bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Sangat
atau kedai ini bisa menonjol di luar sana. Itu dengan cara konsisten. Kita namanya konsisten kita. Dari konsisten komposisi produk, ya itu sih strateginya kita pengen produk. Produk kita kalau bisa rasanya beda di tempat yang lain, cuma ada di sini. Kemudian ada nggak sih kelebihan sama kekurangan dari kedai kopi? Kalau untuk kelebihan, kelebihannya kita punya produk itu punya sendiri kebetulan. Roasting beans, bisnisnya kita ambil sendiri dari petani, kita masak sendiri, kita sendiri punya. Kalau untuk kekurangan sebenarnya apa? Kekurangannya mungkin dari tempat, parkir yang kecil, cuma susah, repot. Biasanya orang kopi kalau orang-orang ya tempat parkir repot kan, nggak mau pasti itu sih kekurangannya. Untuk jumlah karyawan di kedai kopi ini? Kalau masing-masing outlet sih ada 4. Maju sekitar semuanya. Dua. Untuk total biaya operasional dan keuntungan bisnis pertahanan atau perbulan itu berapa? Juga kos mungkin sekitar 1 bulan itu untuk operasional aja bisa 5 jutaan. Nah, itu udah termasuk cuci, udah bersih, untuk keamanan, kebersihan, sanitizer. Itu sih untuk operasional. Untuk pendapatan kalau dihitung per tahun bisa, kalau lagi sampingnya atau paling enggak, kalau ngambil tengahnya itu bisa sampai 80 mungkin 100 per tahun. Kalau faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan itu misalnya pelanggan atau tempat ini, apa keluhan-keluhan dari pelanggan tentang tempat ini? Kalau untuk faktor itu sih dari keluhan-keluhan customer gitu ya. Kalau untuk keluhan sebenarnya lebih kemarin sih sering-sering kedenger itu dari tempat parkir itu tadi yang masalahnya, sama ya tadi kadang untuk yang di gubernur kan kadang masih suka tuh yang rokok di dalam itu ya. Kita hati-hati itu nggak boleh. Makanya juga sekarang kita buka cabang ini karena kita sediain di tempat outdoor untuk yang merokok seluruh area, cuma yang kita dingin kepanasan gitu kan. Kalau untuk masalah produk alhamdulillah untuk sejauh ini belum ada ya. Terus kalau tantangan yang dihadapi usaha ini dalam persaingan tantangan banyak sih sebenarnya. Kalau apalagi sekarang di Palembang di setiap sudut tuh pasti ada yang nggak ngopi gitu kan. Kalau untuk persaingan kembali lagi yang tadi sih, konsep yang prinsip kita awal kita harus bisa konsisten. Karena kalau dengan konsisten kita jadi menonjol tuh, kita punya ciri khas di mata masyarakat gitu kan. Itu sih sebenarnya. Terus pertanyaan terakhir, adakah pesan yang ingin kakak sampaikan bagi yang baru ingin buka usaha terutama kedai? Kalau pesan yang penting harus yakin gitu sih. Kalau udah yakin terus jangan apa ya, kalau udah yakin jangan mau mundur nih gitu, jangan mau mundur lagi. Kalau yang bakal nanti ke depannya ada problem ya diusahain lanjut aja terus, jangan mundur gitu sih. Terima kasih Mbak ya untuk awal wawancaranya.
Edita Mara. Di sini saya sebagai pengurus salah satu cabangnya Olah Kopi di Palembang. Saya di sini digabung dari Olah Kopi sih semenjak awalnya Olah Kopi buka. Jadi kalau dihitung-hitung itu selama 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan. Itu sudah. Kalau belajar tentang kopinya tuh sudah dari kapan, Mbak? Belajar kopi sebenarnya udah dari sekolah itu udah belajar kopi karena suka kopi. Terus adanya Olah Kopi ini lebih belajar lagi. Jadi sebenarnya kalau mau belajar itu udah lama banget. Udah dari sekolah.